Ya, selamat pagi anak-anak, selamat pagi Bapak Ibu Guru, selamat pagi Mama Papa di rumah. Pagi, Miss. Gimana nih Pagi, suaranya nih Miss. yang udah gabung? Selamat Selamat pagi, pagi Bu. semuanya. Selamat pagi, Miss. Selamat pagi, Bu. Iya. Selamat pagi. Kita tunggu ya nih, Iya. kayaknya masih pada banyak yang join nih. Ya, kita tunggu ya, 2 menit lagi ya. Oke, Bapak Ibu, Miss Baik, Wali Kelas, Miss. apakah sudah di anak-anaknya kira-kira nih sudah Iya. bisa dilihat apakah sudah Kita join tunggu. semua? Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, anak-anak. Selamat pagi, Bu Heni. Ini anak-anak udah siap-siap dengar kelulusan nih ya. Selamat pagi, Bu El. Selamat Selamat pagi, pagi, Bu Bu. Rita. Pagi, Bu Rita. Pakai itu aja lah. Ya enggak roboh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu Triana. Selamat pagi, Miss. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Selamat Miss pagi, Miss Kristen. Kristen. Pagi, Bu. Pagi, teman-teman. Pagi, Miss Eka. Baik, Bapak Ibu, anak-anak sekalian, Papa Mama juga yang ada di rumah maupun yang sedang menyaksikan melalui live streaming YouTube SDK BPK Penabur Cimahi. Waktu sudah menunjukkan 9.34 menit ya, kita akan mulai kegiatan kita pada hari ini ya. Baik, saya serahkan ke Miss Lisa. Terima kasih, Miss LIM. Ya, selamat pagi, shalom semuanya. Selamat pagi anak-anak, selamat pagi. Ya, selamat pagi, selamat siang, sore, selamat malam. Selamat pagi, Miss. Pagi, Bu. Selamat pagi. Ya, terima kasih anak-anak. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu Lisa. Hai, Bu Ani. Selamat, selamat pagi, Bu Lisa. Selamat pagi. Bisa ah, Mas. Nah, Tuhan, kita boleh bertemu di acara. Man. Lisa, sorry suaranya kurang kedengaran, Bu Lisa. Halo, Bu Lisa, suaranya kurang terdengar. Oh, Miss, ada ini. Suara. Selamat saya pindah pagi, teman-teman. Gimana suara ini? Apakah nah, ini bisa sudah kedengaran? Jelas. Oke, okay, sudah lebih jelas Bu Lisa. Iya, maaf Miss. Ini di 2C biasanya di 4A biasanya di 2C lebih cerah. Oke, okay, saya ulang selamat pagi semuanya. Bersyukur selalu kalau hari ini kita boleh sampai di pengumuman ya kelulusan anak-anak kelas 6 tahun ajaran 2020-2021. Walaupun masih bertemu di virtual, tetapi
kita selalu bersyukur bahwa tangan kasih Tuhan setiap hari menolong kita sampai hari ini. Nah, sebelum kita mendengar pengumuman yang akan disampaikan Ibu Kepala Sekolah, saya akan membacakan dulu agenda kita hari ini. Agenda kita hari ini adalah yang pertama nanti akan dibuka oleh Ibu Rauli dengan doa. Lalu ada informasi persiapan ke... Halo Bu Lisa, suaranya putus-putus lagi, Miss. Yang disampaikan Bu. Lalu nanti yang keempat itu ada informasi ucapan syukur pelepasan siswa kelas 6 tahun 2020-2021. Lalu dilanjutkan nanti ada warna sari. Boleh tanya jawab di sini untuk hal-hal yang belum dimengerti. Yang terakhir kita akan doa tutup yang dipimpin oleh Halo cek Bu Lisa. Tidak ada suara. Bu Lisa putus-putus suaranya, Miss. Sorry. Sekarang kita mau dulu mendengar info, Miss. Ya, ini di 2C di 4A. Kalau gini gimana? Sekarang kita akan masuk ke agenda yang pertama. Kita akan dibuka dengan doa yang dipimpin oleh Ibu Rauli. Kami persilahkan. Kedengeran enggak, Miss, ini? Halo? Ya, kedengeran, Miss. Nah, saya perlu ulangi atau sudah cukup jelas? Mungkin diulangi lagi, Miss Lisa, agendanya. Oke. Jadi, bukaan, sampaikan Ibu Rauli. Ya. Ya, Bu. Tadi sempat bilang. Oke, anak-anak. Ini sinyalnya kenapa ya? Halo, cek Bu Roli, cek sound. Ya, pagi Bu. Sudah kedengaran Bu suaranya? Sudah. Silakan Ibu Roli. Maaf ini di sini sinyalnya. Miss L, kedengeran kah? Kedengeran. Oke. Mari Bapak Ibu, orang tua siswa, dan Bapak Ibu guru semuanya, dan anak-anak, dan Ibu Kepala Sekolah, mari kita buka dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Kami bersyukur untuk semua berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini, Engkau tahu maksud kami datang kepada-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau Tuhan sudah memberkati anak-anak kami dalam menyelesaikan studinya Tuhan selama 6 tahun di SDK BPK Penabuh Cimahi. Kami tahu Tuhan, anak-anak kami mampu menyelesaikan studinya itu karena berkat Tuhan, karena pertolongan Tuhan, karena ada Tuhan bersama anak-anak kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk Bapak Ibu Guru dari kelas 1 sampai kelas 6 yang sudah mendidik anak-anak ini Tuhan. Terima kasih Tuhan kami ucapkan untuk semua apa yang Tuhan berikan kepada kami Ibu Bapak Guru. Sehingga kami Tuhan mampukan mendidik, membimbing anak-anak ini Tuhan menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang pintar, terlebih menjadi anak-anak yang memiliki karakter Kristus. Kami juga bersyukur Mama Papa yang dengan setia membimbing anak-anak ini Tuhan di rumah saat mereka duduk di bangku SD. Terima kasih untuk Mama kami, terima kasih untuk hikmat yang Tuhan berikan kepada Mama Papa dalam membimbing anak-anak ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan kami mau mendengarkan pengumuman kelulusan anak-anak kami ini Tuhan. Kami yakin dan percaya kami akan mendengarkan berita sukacita, berita yang buat kami berbahagia di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan pengumuman kelulusan ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Terima kasih Bu Ruli. Maaf sebelumnya, apakah suara saya terdengar Miss L? Terdengar Miss Lisa. Oke, terima kasih. Oke, yang terima kasih Bu Ruli. Sekarang kita akan masuk ke acara yang kedua dan agenda yang kedua dan ketiga, yaitu informasi persyaratan kelulusan dan informasi kelulusan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Kami persilahkan. Oke, terima kasih Bu Lisa. Ya, coba sebelumnya saya cek juga suara saya nih. Apakah suara saya terdengar jelas? Ini untuk anak-anak boleh kasih jempol kalau suara Bu Eli terdengar dengan jelas. Oke, terdengar jelas ya. Oke, ya. Puji Tuhan terdengar dengan jelas ya. Ya, terima kasih untuk anak-anak pagi hari ini. Pasti hari yang spesial nih untuk anak-anak ya. Karena hari ini anak-anak akan akhirnya, finally tuh, kurban jari udah ketawa-ketawa sendiri ya. Setelah 6 tahun mengikuti pendidikan di sekolah SDK BPK Penabur Cimahi. Nah, akhirnya hari ini adalah hari penentuan. Apakah anak-anak lulus atau tidak? Ya, deg-degan gak nih? Janri lulus gak nih? Oke. Ya, terima kasih juga untuk mama papa yang mendampingi. Saya bisa lihat di sini untuk Joseph ya, mama dan papa Joseph luar biasa mendampingi Joseph ya untuk pengumuman kelulusan. Wow, Miss Eli terharu nih ya. Luar biasa, terima kasih juga untuk mama mama papa yang setia mendampingi nih. Bu Eli bisa lihat ada di belakang-belakangnya nih mama-mamanya, supporter terdepan dari anak-anak. Nanti siap memberikan kejutan untuk anak-anak setelah mendengarkan pengumuman ya. Oke. Okay. Ya, anak-anak seperti yang disampaikan Ibu Lisa ya. Bu Eli kan mulai dari persyaratan kelulusan. Ya. Persyaratan kelulusan untuk siswa-siswi SDK BPK Penabur tahun pelajaran 2020-2021 sebagai berikut. Yang pertama, ya, menyelesaikan seluruh pembelajaran yang dibuktikan dengan rapor tiap semester. Ya, jadi anak-anak yang lulus itu persyaratan pertamanya, kalau anak-anak sudah menyelesaikan seluruh program pembelajaran yang dibuktikan dengan rapor tiap semester. Kemudian persyaratan yang berikutnya apa ya? Memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik. Nah, anak-anak, coba anak-anak evaluasi diri nih. Ketika aku walaupun pembelajaran online, apakah perilaku aku atau sikap aku baik nggak ya? Berikutnya, mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Mengikuti seluruh ujian, terlebih untuk kelas 6 ya, ada beberapa ujian di akhir gitu ya, anak-anak mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Berikutnya, nah ini tiba saatnya anak-anak nih. Anak-anak mau tahu kan, anak-anak lulus apa tidak? Ini ada tahapan informasi untuk anak-anak lakukan. Yang pertama, ya, pengumuman kelulusan ini menggunakan aplikasi WhatsApp Auto. Ya, jadi nanti anak-anak coba sekarang siapkan handphone anak-anak atau mama papa boleh siapkan handphonenya. Dulu kok akunya jadi nggak kelihatan tadi. Ini nggak usah liatin utang. Ya, lihat dulu handphonenya sudah siap. Handphonenya sudah ada di tangan. Oke, nanti anak-anak sabar ya, kalau misalnya balasannya agak delay, sabar. Mungkin karena koneksi dan sebagainya. Kemudian, yang berikutnya, anak-anak silakan tambahkan nomor kontak sekolah di WA masing-masing. Nomor kontaknya terlampir. Ya, anak-anak tambahkan dulu nomor kontak ini ke handphone anak-anak semua. Nomornya 0811-2589. Sudah? Belum, Miss. Oke, ya, Miss Eli sabar nunggu. Atau kalau misalnya di Forkom, di forum komunikasi ada nih nomor sekolah. Kalau biar lebih mudah anak-anak lihat di Forkom nomor kontak sekolah yang biasa kasih-kasih pengumuman.
Kalau tidak ada, anak-anak tinggal tambahkan saja juga boleh. Sudah? Sudah. Sudah, Fani? Ibu Eli lihat Fani nih, didampingin mama di belakang ya. Luar biasa. Sudah? Coba angkat jempolnya, kasih jempol kalau sudah. Menambahkan kontak, nomor kontak sekolah di WA-nya. Kasih jempol kalau boleh sudah. Diulang. Kenapa sayang? Nomornya boleh diulang. Nomornya ini ada di layar. Oke, Bu Eli ulang ya. 0811-2000-589. Sudah? Oke, jika sudah, ikuti tahapan berikutnya. Ketik info kelulusan, kemudian kirim ke nomor WA yang tadi di atas. Oke, setelah mengetik info kelulusan, silakan anak-anak ikuti petunjuk atau langkah selanjutnya dari jawaban WA. Yeah. Apakah hasilnya? Yang sudah mendapatkan jawaban dan tahu hasilnya boleh deh teriak lulus. Yes, gitu ya. Siapa yang sudah dapat? Sudah berhasil mengakses? Bu, ini suruh balas pakai kode unik. Iya, anak-anak kode uniknya masih ingat kan yang kemarin diinfokan oleh wali kelas yang anak-anak mengakses kode unik ketika anak-anak mengakses kartu peserta ujian. Kode uniknya itu. Adakah yang sudah bisa? Bagaimana Gerald, sudah berhasil? Lagi diketik, Miss. Lagi diketik. Ayo, sudah, semangat. Miss, ayo, kalau semangat, kode uniknya semangat. Lupa gimana ya, Miss? Siapa yang lupa, boleh menghubungi wali kelas. Silakan hubungi wali kelas. Miss? Bu, aku udah, Bu. Udah? Wow, Fanny. Wow, mamanya sudah happy. Yeay. Selamat nih, kayaknya lulus nih Fanny nih. Mantap. Ada lagi kah? Yosef, siapa lagi yang sudah berhasil Yosef mengakses? Tuh. Yosef loncat-loncat. Yosef mana nih? Belum lihat Yosef nih. Selamat. Wow. Selamat Yosef. Sudah Miss. Sudah. Ya. Naomi sudah? Sudah Miss. Coba Bu Eli stop share ya. Bu Eli mau lihat nih ekspresinya dari anak-anak semua. Mana yang wajah-wajah sudah lulus? Yeah. Congratulations. Ya, selamat. Ya, mungkin Bapak Ibu Guru kita ucapkan selamat untuk anak-anak. Yeay. Oke, sudah semua? Sudah berhasil mengakses? Wah, Jandi. Tunggu sebentar, Bu. Sudah. Belum ini. Siapa nih yang masih sudah kesulitan? Bu. Theo. Sudah, Theo. Ya, congratulations. Silakan. Congratulations, everyone. Ah, congratulations tuh. Miss Ella say something ya. Congratulations all.
Congratulations all. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Oke, okay. Sudah semua? Thank you, Miss. Iya, Gerald sudah? Sudah, Miss. Oke. Okay. Oke, selamat. Ya, Bapak Ibu Guru, kita kasih jempol untuk anak-anak ya. Mungkin nggak bisa buka mute, kita kasih jempol untuk semua anak-anak yang sudah berhasil. Wow, luar biasa. Oke. Okay. Luar biasa ya, anak-anak ya. Oke. Okay. Selamat, dadah. Oke. Okay. Ya, selamat. Terima kasih itu Pak Yono ngucapin selamat. Anak semuanya. Makasih Pak Yono. Selamat semua anak-anak. Sukses selalu. Makasih Pak. Terima kasih Bu. Makasih Pak. Makasih Pak. Selamat ya. Ibu. Makasih Pak. Puji Tuhan ya, anak-anak. Semuanya Fani. Halo. Sudah lama tidak berjumpa. Oke. Bisa kita lanjut ya anak-anak ya. Bu Eli dan rekan-rekan guru mengucapkan selamat untuk anak-anak yang telah berhasil ya lulus di SDK BPK Penabur Cimahi. Nah, teman-teman kan belum tahu nih anak-anak si Anu lulus nggak ya? Si itu lulus nggak ya? Gitu ya. Nah, sebelum kita tahu nih bagaimana kelulusan di SDK BPK Penabur Cimahi, Bu Eli mau umumkan nih nilai tertinggi, nilai rata-rata ujian sekolah anak-anak. Kelulusan ini anak-anak diambil ya dari hasil ujian sekolah yang dilakukan oleh anak-anak. Nah, dari hasil ujian sekolah yang anak-anak sudah lakukan, ya, nilai tertinggi, nilai terendah, dan nilai rata-rata dari siswa-siswi SDK BPK Penabur Cimahi tahun pelajaran 2020-2021 adalah sebagai berikut. Kelas 6A, ya, nilai tertingginya 97,96. Nilai terendah 73,95. Rata-rata nilai 88,71. Kelas 6B, nilai tertinggi 97,85. Nilai terendah 71,45. Rata-rata nilai 87,49. Kelas 6C, nilai tertinggi 97,04. Nilai terendah 79,01. Rata-rata nilai 88,35. Kelas 6+, nilai tertinggi 92,37. Nilai terendah 83,43. Rata-rata nilai 89,98. Anak-anak dengan hasil ujian sekolah yang sudah anak-anak lakukan dan nilai-nilai yang sudah diperoleh, maka kelulusan SDK BPK Penabur Cimahi tahun 2020, tahun pelajaran 2020-2021, seluruh siswa dinyatakan lulus 100%. Ya. Sekali lagi, selamat untuk seluruh siswa-siswi SDK BPK Penabur Cimahi tahun pelajaran 2020-2021. Selamat untuk kelulusan dari anak-anak semua. Selamat juga untuk mama papa yang sudah mendampingi anak-anak dalam belajar selama 6 tahun di SDK BPK Penabur Cimahi. Demikian anak-anak, informasi kelulusan untuk siswa-siswi kelas 6 tahun pelajaran 2020-2021.
Berikutnya saya kembalikan ke Ibu Lisa. Silahkan. Bu, itu seriusan, Bu. Kenapa? Itu Theo, seriusan. 100%. Theo asking something, Miss. Itu lulus. Beneran 100%. Iya, kenapa? Theo nggak yakin. Ini Theo yang nanya ya? Iya, Theo, Miss. Theo nggak yakin kalau Theo lulus. Saya sih bukan. Theo, ternyata Theo lulus. Bukan, Bu. Bukan, saya sih nggak berharap, saya sih nggak yakin, cuma hanya bisa berharap dong. Oh, puji Tuhan kalau begitu. Nanti udah ini deh, Theo jangan lupa memuji Tuhan ya, mengucap syukur karena Theo lulus. Saya sih bukan karena yakin nggak yakin, saya cuma bisa berharap doang. Harus yakin ya, puji Tuhan harapan Theo saya berarti. Saya selalu tidak bisa yakin. Jawab Tuhan. Oke, berikutnya, silakan Bu Lisa. Okay, thank you, Miss. Yeah, praise the Lord. Yeah, for 100% graduate for our grade 6. Yeah, memuji Tuhan ya, Theo. Kita bisa lulus 100%, of course. Nah, sebagai ungkapan syukur kita atas kelulusan yang 100% yang Tuhan sudah kasih, nanti kita ada pengucapan syukur. Informasinya akan disampaikan oleh Ibu Relin. Silakan Ibu Relin. Oke, selamat pagi Mama Papa, selamat pagi anak-anak. Selamat ya Ibu, untuk kelulusannya. Ibu. Terima kasih, Bu. Ya, hari ini kami sudah menyelesaikan ya pembelajaran di tingkat SD. Ya. Oke, anak-anak, Ibu akan menyampaikan ibadah pengucapan syukur dan pelepasan siswa-siswi kelas 6 dilaksanakan secara daring melalui Zoom dan disiarkan langsung melalui channel YouTube SDK BPK Penabur Cimahi. Ya, pada tanggal 19 Juni 2021 pukul 8 sampai 11. Oke, anak-anak ya. Anak-anak wajib mengikuti ini ya bersama orang tua. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat acara wisuda. 1. Siswa menggunakan seragam kotak-kotak BPK dan rompi. Untuk orang tua menggunakan dress code nuansa batik bebas sopan. 2. Menulis nama pada Zoom dengan format kelas, nomor absen, dan nama, contoh 6A, nomor urutnya 1, Brian Oliver. Ya, jadi anak-anak wajib menuliskan nama kelas, nomor absen, nama. Ya. Kemudian, pengalungan medali dilakukan oleh orang tua mengikuti arahan dari panitia saat acara berlangsung. Ya, jadi anak-anak, mama, papa, nanti saat pengalungan medali ya akan diwakilkan oleh orang tua. Ya, medalinya boleh diambil besok. Saat mengalungkan medali, mohon diperhatikan ya, posisi kamera ya, agar anak-anak orang tua dapat tersorot dengan jelas. Kemudian pengambilan medali hari Rabu besok 16 Juni 2021, orang tua mengambil medali untuk acara wisuda. Jadwal pengambilan medali nanti akan di-share oleh wali kelas. Saat pengambilan medali ke sekolah, wajib mengikuti protokol kesehatan. Jika kondisi kurang fit, kurang sehat, tidak diperkenankan hadir di sekolah, dapat menggunakan jasa pengiriman barang. Jadi anak-anak, besok ya, mama papa boleh mengambil medalinya.
jadwalnya nanti akan diberikan oleh wali kelas masing-masing. Ya, Nana, sampai di sini jelas ya? Jelas, Bu. Ya, ingat ya, pengalungan medali itu oleh diwakilkan oleh orang tua, ya, mama, papa. Kemudian, tolong diperhatikan posisi kamera. Berikutnya, jadwal pengambilan nilai kelulusan dan rapot oleh orang tua. Jadi anak-anak setelah kita acara perpisahan tanggal 19, ya, orang tua mengambil nilai kelulusan dan rapot ke sekolah, wajib mengikuti protokol kesehatan. Jika kondisi kurang fit, kurang sehat, tidak diperkenankan hadir di sekolah. Dapat mengambil saat kondisi sehat menggunakan jasa pengiriman barang. Ya, anak-anak, ini hal yang perlu kita perhatikan, ya. Sampai di sini, apakah, ya. Oke. Okay. Terima kasih Bu Relin. Bu Relin, kalau ada anak-anak yang bertanya boleh diwarna okay, sari ya. Terima kasih. Oke. Okay. Terima kasih Miss Relin. Oke, okay, anak-anak. Kita mau masuk ke warna sari ini. Kita mau masuk ke warna sari. Nanti di sini diberi kesempatan kepada anak-anak kalau ingin bertanya untuk hal-hal yang tidak mengerti. Coba untuk pertanyaan dulu. Ada yang mau ditanyakan kepada anak-anak? Silakan kepada para orang tua juga jika ada hal yang ingin ditanyakan. Kami beri waktu. Silakan. Oke, okay, clear? Jelas ya? Oke. Okay. Miss, can you hear my voice? Kedengeran suara saya? Yes, kedengeran Bu Lisa. Soalnya... Oke, anak-anak kalau mengerti coba angkat jempolnya. Ada pertanyaan enggak? Enggak, oke, okay, thank you ya. Nah, anak-anak kalau tidak ada bertanya. Bu, mau ya, nanya. Ya? Nanti ambilnya kemana ya, Bu? Ambil apa, Teo? Medalinya. Miss Relin, ke sekolah. Oke, yeah. Medalinya diambil ke wali kelas masing-masing. Oke. Okay. Ya, ya, Bu. Oke. Okay. Nanti akan diberi jadwal pengambilan. Oke, okay, medali diambil ya, makasih, oleh wali ya, kelas ya, ada jadwal pengambilan. Oke, okay, ada lagi kah sama-sama, pertanyaan? Sama-sama, Teo. Ada lagi pertanyaan? Oke. Okay. Kalau tidak ada, Miss, kita mau kasih kesempatan ya kepada anak-anak, orang tua, dan guru untuk menyampaikan sesuatu di sini. Betulkah ya, Miss LIM? Boleh, Miss Lisa. Okay. Boleh nih. Anak-anak mau menyampaikan sesuatu, mau ke teman-teman, atau bapak ibu guru, atau ke mama papa, silakan. Ya. Ada yang mau menyampaikan sesuatu ke teman, mungkin juga ke orang tua atau ke guru atau dipersilakan juga kepada orang tua jika ingin menyampaikan sesuatu. Joseph nih kayaknya nih udah okay, siap Joseph. Nih tadi papanya udah tunjuk-tunjuk Joseph mau nih kan. Oke, okay. Silakan Joseph. Enggak. Tadi cuma main-main, Bu. Yakin enggak akan mau menyampaikan sesuatu? Nanti nyesel loh Joseph. Atau Ocha, atau Dean? Ada yang lain? George, Brian, you want to say something to your friend, your parents, or your teacher? Cuma mau kasih tahu doang, Miss. Makasih kalau udah dari ajar dari kelas 1 sampai kelas 6 ini, Miss. Sampai kita sekarang udah sampai lulus, Miss. Ke... Oke. Okay. Janri, kamu ucapin terima kasih kepada? Coba dijelasin. Coba. Gimana? Makasih terhadap guru-guru yang udah mengajar kami dari kelas 1 sampai kelas 6 SD
dan sekarang kami mau lulus ataupun sudah lulus SD ini, kami hanya mengucapkan terima kasih sudah mengajarkan kami dari kelas 1 sampai kelas 6 SD ini. Wow. Thank you. Terharu ya, Miss? Terharu, Ijanri, ternyata. You are welcome, God bless you ya. Oke, yang lain ada yang setelah Janri mungkin jadi tertarik ingin mengatakan sesuatu? Aku, Miss. Oke, siapa nih? Oh, Brian. Oke, Brian, silakan. Terima kasih buat guru-guru yang sudah mengajar kami semua dari kelas 1 sampai lulus pada hari ini. Kami juga berterima kasih buat para guru-guru bidang studi selain wali kelas, dan kami juga meminta maaf jika ada segala kesalahan yang pernah kami lakukan. Wow, aduh, Belly merinding nih. Ini aku merinding. Terima kasih, Brian. Sama-sama, Brian. Ada guru bidang disebut. Aduh, terima kasih ya, Brian. Thank you. Oke, okay, good. Siapa lagi? Ada lagi? Siapa setelah Brian? Mungkin, aduh, aku pengen ngomong nih. Ada yang nggak tahan jadi pengen ngomong? Ya, Mi, saya sudah tertadat dari tadi. Oke, okay, silakan. Sorry, Theo. Terima kasih untuk semua guru-guru yang sudah mengajar kita semua nih, angkatan kelas 6, dari awal kecil-kecil dari kelas 1 gitu, naik tahap sampai kelas 6 akhirnya, tak terasa gitu. Udah kayak, gitu, ngebut. 6 tahun itu kayak gak kerasa gitu, 6 tahun kayak kerasa 6 jam. Dan, yep, begitulah saya sangat suka dengan BPK-nya karena nggak guru-gurunya enak untuk diajak kerjasama gitu, bisa ini dan baik-baik juga kok, masih kadang bisa diajak kerjasama, masih bisa diajak candaan gitu, dan mengajar kami dengan penuh kesabaran. Ya benar, kalau kita melakukan kesalahan apapun, apalagi kesalahan yang benar-benar fatal gitulah yang bikin ibu mana sampai benar-benar ngamuk gitu. Kita diomelin 20 menitan. Maaf. Ya salah manusia gitu. Dan terima kasih untuk semua guru, terlebih lagi guru wali kelas dan guru bidang yang mengajari ini. Aku juga mau sangat-sangat berterima kasih kepada Miss Leni yang sudah memberikan pelajaran BK yang sangat berarti bagiku. Satu lagi nih, untuk para siswa-siswa, mohon mohon bersabar saat masuk ke SMP karena pasti ada satu beberapa masalah yang akan kalian hadapi. Pasti gak akan mau masalah soal ini kayak apa kayak masalah buku atau apa, masalah teman baru, udah. Oke. Okay. Oke, Theo. Okay. Oh ya. Thank you, Theo. Good. Miss. Ya. Yeah? Izin minum. Oke. Okay. Miss L, apakah cukup untuk anak-anak? Iya, boleh deh. Ini yang perempuan enggak ada yang mau ngasih nyampein sesuatu nih. Laki-laki semua ternyata. Oh, ini ada siapa nih? Siapa ya? Silakan. Yang ngacung nih, Yani Sugiyarti itu siapa ya? Silakan. Ayo Dian. Dian. Oh, Dian. Dian. Itu Grady. Oh, Grady. Silakan. Namanya Grady gitu apa Grady-nya? Silakan. Grady-nya, Bu. Grady-nya. Oke, silakan Grady. Ya, jadi terima kasih udah mengajar kami dari kelas 1 sampai kelas 6 ini, Miss. Semoga sekolahnya bisa berkembang. Tetap semangat ya ngajar anak-anak yang bersekolah. Sehat selalu, Miss. Amin. 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 Terima kasih, Grady. Ada, Kang? Ada lagi, Grady? Masih mau disampaikan? Udah? Udah itu aja, Miss. Oke, okay, thank you. Ada yang anak-anak perempuan mau say something dulu? Gak ada nih, nanti nyesel. Cukup? Oke. Okay.
Kalau kepada ibu atau bapak dari orang tua murid, dipersilahkan jika ingin menyampaikan sesuatu, masukan atau apa? Kayaknya yang double itu tuh, mamahnya Joseph atau papanya Joseph tuh, setia mendampingi, boleh di menyampaikan sesuatu tuh. Adakah? Dipersilahkan. Enggak, oke. Okay. Thank you, okay. Joseph. Nah, sekarang kita mau dengar juga dari... mungkin dari ibu kepala sekolah atau dari wali kelas dan dari semua bapak ibu guru, mungkin ada yang ingin disampaikan. Oke. Baik, Miss Lisa, saya dulu ya. Ya, silakan. Oke, Bu Eli mengucapkan untuk anak-anak semua selamat atas kelulusannya. Puji Tuhan, anak-anak semua sudah dapat menyelesaikan jenjang pendidikan di sekolah dasar, ya. Semua yang anak-anak lakukan, hasil yang anak-anak terima sekarang, itu semua adalah hasil dari kerja keras yang sudah anak-anak lakukan, ya, dan itu semua berkat dan anugerah dari Tuhan. Ya, anak-anak juga jangan lupa nih, anak-anak harus bersyukur, ya, diberikan orang tua. Ada mama, papa yang senantiasa mendampingi anak-anak belajar, menggantikan Bapak Ibu guru di rumah, ya, menjadi kepanjangan tangan, menjadi partner dari Bapak Ibu guru untuk mendidik dan mengawasi anak-anak di rumah. Secara pribadi saya mengucapkan terima kasih untuk mama papa, ya, terima kasih yang sebesar-besarnya sudah menjadi partner kami, sudah menjadi kepanjangan tangan kami dalam mendidik dan mengajar anak-anak sehingga sampai hari ini anak-anak boleh berhasil lulus dari jenjang sekolah dasar. Terima kasih, kiranya Tuhan yang memberkati kita semua, Tuhan yang memberkati anak-anak, ya, sampai anak-anak naik terus, ya, naik terus masuk ke jenjang berikutnya. Yang terpenting anak-anak ingat hal-hal baik, hal-hal positif, ya, nilai-nilai karakter yang sudah diajarkan oleh Bapak Ibu guru di jenjang sekolah dasar, anak-anak nggak boleh lupa. Ya, ingat itu dan terus lakukan di jenjang pendidikan berikutnya. Dimanapun anak-anak sekolah, ya, anak-anak ingat bahwa anak-anak adalah generasi best, anak-anak best, ya, yang harus menjadi contoh, saksi dan teladan, ya, untuk orang-orang di sekitar anak-anak, menjadi berkat untuk banyak orang, terlebih untuk keluarga terlebih dulu, ya. Terima kasih, itu saja. Anak-anak terus berjuang, jangan berhenti bermimpi, ya. Walaupun pandemi gini, anak-anak harus yakin bahwa suatu saat nanti anak-anak bisa menjadi orang-orang hebat, orang-orang luar biasa yang dipakai oleh Tuhan untuk mengubahkan masa depan bangsa. Ya, oke, itu saja. Terima kasih, terus bermimpi ya anak-anak, dan jangan lupa berusaha untuk mencapai semua mimpinya anak-anak. Itu saja Bu Lisa, terima kasih. Amin. Ya, nah anak-anak, sebelum ke guru yang lain dan wali kelas, Miss Lisa mau cek dulu, tadi kata Miss LEM harus jadi best. Siapa yang mau kasih tahu B-nya? B-nya? Tough. Be tough. Oke, okay, thank you. I-nya? Excel worldwide. Excel worldwide. S-nya? S-nya? Share with society. Good, share with society. And the last one, T-nya? Trust in God. Trust in God. Wah, good. Thank you ya, anak-anak masih ingat. Nah, jadi nanti wherever you are, remember, you just think about best. Oke, okay, anak-anak. Sekarang, sebelum ke guru-guru yang lain, wali kelas dulu ya. Silakan kepada setiap wali kelas, diberikan waktu untuk menyampaikan sesuatu kepada anak-anak di sini dari 6A, silakan Bu Rauli. Oke, terima kasih Bu Lisa. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi anak-anak yang berkasih. Selamat ya. Pagi Bu. Pagi Bu. Menyelesaikan IDnya di bangku SD. Anak-anak, anak-anak yakinlah semuanya itu hanya bukan karena anak-anak hebat dapat nilai seperti, tapi itu karena
ada usaha anak-anak dan ada Tuhan yang bersama anak-anak sehingga anak-anak bisa menyelesaikan studi anak-anak di SDK BPK Penabur di tingkat SD. Nah, anak-anak, Ibu ucapkan selamat sekali lagi. Ibu ingatkan teruslah berjuang dalam mencapai cita-citamu, terus mengandalkan Tuhan, terus menghormati orang tua, dan jangan pernah menyerah. Anak-anak yakin bahwa anak-anak itu adalah anak-anak yang excellent, yang diberikan Tuhan, anak-anak yang diciptakan Tuhan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Akhir kata, selamat untuk anak-anak dan selamat untuk mama papa. Semoga apa yang anak-anak cita-citakan dapat tercapai. Semoga anak-anak menjadi anak-anak yang berdampak dimanapun anak-anak berada. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Thank you, Bu Rauli. Silakan, Miss Rauli. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Dan Miss Relin. Bisa lewatkan. Adakah Bu Relin? Hai, Bu Relin. Oke deh. Kalau enggak ke Bu Dwi dulu. Bu Dwi. Ya, terima kasih Bu Lisa. Sama-sama. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat pagi. Bu Dwi, mikrofonnya dinyalakan dulu, maaf Bu Dwi. Putus ya? Mikrofonnya masih di mute. Nge-lag, Bu. Nge-lag ya? Nge-freeze. Masih di mute itu mikrofonnya, Bu Dwi. Dinyalakan dulu. Hai, Bu Dwi. Nah. Saya pakai dua device. Nah. Lah, putus Bu Dwi-nya. Koneksinya bisa. Bu Dwi, halo. Miss Velin udah bisa dengar? Saya terputus. Ya, oh, Bu Dwi. Oh iya, Bu Dwi dulu. Sorry. Silakan Bu Dwi dulu. Iya. Tadi saya pakai dua device jadi keganggu. Ya, anak-anak, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa hari ini merupakan tonggak bersejarah bagi anak-anak ya yang sudah dapat menyelesaikan pembelajaran selama 6 tahun. Tak terasa ya, 6 tahun sudah berakhir dan anak-anak menuai apa yang anak-anak sudah taburkan di dalam kehidupan anak-anak, terutama melalui dunia pendidikan ya, dan karakter. Itu kita bersyukur sekali bahwa Tuhan sangat baik bagi kita semua. Nah, untuk itu anak-anak, Ibu hanya berpesan, ya lanjutkan langkahmu dengan pasti, ya bersama dengan Tuhan. Dan anak-anak adalah anak-anak best, ternyata ya. Itu bisa dibuktikan bahwa anak-anak bisa dalam keberhasilan. Kemudian, jangan lupa bahwa apa yang anak-anak dapatkan adalah anugerah dan kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan. Itu harus disyukuri ya anak-anak, untuk dapat mencapai jenjang lebih tinggi lagi, tetap anak-anak mengandalkan Tuhan. Tetap semangat meskipun anak-anak belajar melalui PJJ. Kita tidak tahu berikutnya ya, tapi kita senantiasa berharap bahwa PJJ segera berlalu, kita bisa menggunakan, bisa belajar secara tatap muka. Jangan lupa dukungan doa anak-anak, itu sangat penting. Ya, selamat anak-anak, sukses buat kalian, Tuhan memberkati. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Bu Lisa. Terima kasih Bu. Silakan Bu Relin. Oke, makasih Bu Lisa. Ya, puji syukur anak-anak kita panjatkan kepada Tuhan ya. Hari ini anak-anak boleh mendengar berita sukacita, anak-anak sudah lulus untuk tingkat SD.
Selamat juga buat mama papa untuk kelulusan putra-putri kita. Anak-anak, pesan ibu, beranilah anak-anak untuk bermimpi. Ya, lakukan segala sesuatu bersama Tuhan. Ya. Ketika anak-anak mengalami kendala, jangan takut. Ya, ada Tuhan. Beri waktu untuk mengenal Tuhan. Ya, anak-anak, boleh main gadget tapi dibatasi. Prioritaskan kewajibanmu, ya. Beri waktumu untuk mengenal Tuhan, untuk lebih mencintai Tuhan. Pesan ibu juga anak-anak, hormati kedua orang tuamu. Apapun kondisinya, anak-anak harus menghormati kedua orang tua. Selagi orang tua kita ada, mari anak-anak kita memberi yang terbaik ya buat orang tua. Ya. Yakinlah anak-anak, masa depanmu akan cerah. Bersama Tuhan, masa depan kita itu akan cerah. Buat mama papa, terima kasih untuk kerjasamanya. Buat anak-anak dan mama papa, bila ada kesalahan dan kekurangan dari saya mohon maaf untuk kekurangan dan kesalahan saya. Pesan saya buat mama papa, berilah waktu untuk anak-anak, ya. Karena anak-anak ini masih dalam proses pertumbuhan mencari jati diri. Lebih banyak berkomunikasi, memberi waktu buat anak-anak. Terima kasih untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih, Bu Lisa. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Miss Melin. Oke, silakan Miss Melin. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu Lisa. Selamat pagi anak-anak, selamat pagi mami papi, selamat pagi semuanya. Ya, Miss mau bilang congratulations to you all ya. Selamat untuk anak-anak semuanya sudah lulus 100%. Miss mau mengucapkan terima kasih kepada semuanya, kepada anak-anak khususnya yang tetap bersemangat meskipun kita belajarnya secara online. Untuk mami papi juga di rumah, Miss mengucapkan terima kasih kalau sudah menyediakan fasilitas untuk belajar online. Okay, for you kids, yeah, I want to tell you that keep up your spirit, just do the best wherever you are. Okay, cheer you, ya, yeah. Semangat. Okay, thank you Miss Melan. Nah, silakan kepada ibu guru, bapak guru yang ingin menyampaikan sesuatu dari guru bidang studi atau yang mengajar juga dari kelas 1 sampai kelas 5, diberi kesempatan Miss Herlina, Miss Fani, Bu Yati, atau siapa saja, boleh Miss Leni. Gimana nih? Bapak Ibu Guru, diberi kesempatan. Apakah ada yang ingin disampaikan? Halo, cukup? Miss Christine, Miss Len, Miss Herlina? Oke. Okay. Ya, Miss Lisa. Oke, okay. Ini Miss Herlina atau Miss Leni dulu boleh? Miss Leni aja dulu, Miss. Miss Leni dulu ya. Oke, okay, Miss Leni, silakan. Oke, okay, terima kasih, Miss Lisa. Ya, terima kasih, Miss LIM dan Bapak Ibu, orang tua siswa dan juga anak-anak semuanya. Shalom semuanya. Ya, selamat Shalom, untuk Shalom. Ya, selamat untuk anak-anak semuanya yang sudah lulus, yang sudah bekerja keras ya, yang telah berusaha dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 ini dan juga yang telah mengalahkan mental-mental yang ciut di masa pandemi ini. Kalian tetap semangat, tetap antusias, kalian generasi base yang hebat. Tepuk tangan dulu dong untuk kalian semuanya, untuk kita. Puji Tuhan, di masa pandemi banyak orang yang semangatnya down, sekolahnya itu di
maksudnya di dalam pembelajaran itu ditunda-tunda gitu, tetapi kalian tetap antusias, itu adalah hal yang luar biasa dan karunia Tuhan. Terima kasih untuk Tuhan Yesus yang memberikan kalian semangat dan juga memberikan orang tua yang penuh perhatian dan juga guru-guru yang penuh kasih mengajar kalian semua, itu adalah anugerah Tuhan. Anak-anak, tadi wali kelas juga sudah menyampaikan pesan, pasti semuanya sama, untuk kalian tetap semangat mengandalkan Tuhan dan juga hormat kepada orang tua itu pasti. Namun satu hal yang misalnya ditekankan dalam hidup anak-anak, tetaplah mendeklarasikan dalam diri kalian bahwa kalian adalah pemenang. Kita nggak tahu apa yang terjadi tahun ke depannya, apakah ada virus-virus yang lain, tetapi satu hal yang perlu kalian ketahui, bahwa Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kalian, dan jangan pernah meninggalkan Tuhan Yesus, tetap andalkan Tuhan, jangan mau dikalahkan dengan keadaan, tetapi mari mengalahkan keadaan, mengandalkan Tuhan, dan juga dengan keberanian di dalam diri, deklarasikan iman sebagai pemenang, dan juga tetap menjadi generasi best. Dan bisa dipercaya bahwa ketika kalian menghadapi masalah dalam hidup kalian, yang pertama yang kalian lakukan adalah datang kepada Tuhan, itu yang pertama. Lalu jangan pernah kalian salah curhat kepada orang lain, karena orang lain belum tentu memberikan jalan keluar yang benar, tetapi datang kepada orang di teman dan juga bisa menghubungin guru-guru kalian. Dan bisa dipercaya bahwa ketika kalian mengandalkan Tuhan, kalian akan memiliki pribadi yang benar-benar mencerminkan karakter Kristus. Mari tetap menggapai cita-cita kalian. Kamu harus punya prinsip, aku mau melakukan apa? Aku mau menjadikan apa, seperti itu prinsipnya. Jadi bisa ini doakan untuk mama papa juga panjang umur, kalian panjang umur, tapi kita nggak tahu hidup kita bagaimana, kalian harus punya prinsip seperti ini. Jika mama papaku sudah tidak bisa bersamaku mendampingi, aku sudah bisa apa? Harus punya prinsip seperti itu. Jadi misalnya tetap percaya bahwa Tuhan memberikan kepada mama papa, kepada kita semua panjang umur, sehat-sehat, kebahagiaan, dan juga berkat melimpah untuk kita. Kalian jangan takut, tetap menggapai cita-cita kalian dengan takut akan Tuhan. Amin. Terima kasih, Miss Lisa. Oke, terima kasih. Terima kasih, Miss. Oke, anak-anak, kayaknya waktunya sudah berjalan. Anak, kita satu orang lagi. Ya, dari Miss Herlina. Silakan, Miss Herlina. Masih ada waktu, Miss Lisa. Udah banyak ya pesan-pesannya buat anak-anak. Masih. Satu lagi ya. Kan gimana, masih ingat nggak pesan-pesan dari Bu Guru dari tadi? Harus ingat ya. Oke. Miss Herlina mau mengucapkan selamat untuk anak-anak 6A, 6Y, 6C, dan 6+. Yay, happy. Semoga anak-anak apa ya? Senang, anak-anak sukacita, terus Miss Herlina berdoa semoga anak-anak semakin semangat belajarnya, sukses ke depannya, jangan lupa andalkan Tuhan, dan yang paling penting nih dari Miss Herlina, anak-anak mau menerima didikan dan selalu membuka telinga untuk pesan dari siapapun, ya, bersedia mendengar, bersedia mau mendengarkan didikan dan mau diajari dan selalu rendah hati, ya. Sukses buat anak-anak, Tuhan berkati, harus lebih rajin dan harus jadi berkat dimanapun anak-anak sekolah, ya. Terima kasih untuk Papa Mama, terima kasih Miss semua, iya, sehat-sehat untuk kita semua. Terima kasih Miss Lisa. Terima kasih Miss Herlina. Miss. Oke, terima kasih Miss. Iya, bersyukur ya anak-anak. Miss Lisa lihat kepala sekolah, semua guru-guru support anak-anak, mendoakan anak-anak dan berharap ya anak-anak benar-benar jadi best, ya. Tapi satu hal, if you are trust in God, kalau anak-anak benar takut akan Tuhan, pasti anak-anak bisa menjadi anak yang tangguh, lalu bisa menjadi anak yang selalu belajar dan berbagi.
ya, dengan sesama ketika anak-anak takut akan Tuhan. Jadi intinya benar ya, takut akan Tuhan ya kita semua. Oke anak-anak, Miss Lisa juga sebelum tutup, nanti kita mau berdoa, ditutup sama Miss Melan, sebelum berdoa juga kita mau foto bersama. Nah Miss Lisa juga mau bilang congratulations all, dan minta maaf ya kalau Miss Lisa banyak banget, ada salah banyak-banyak banget, baik pada anak-anak maupun kepada orang tua ya. Okay, again, I want to say congratulations all. Nah, sekarang kita mau tutup dengan doa, tapi kita mau foto dulu. Foto dulu ya, Miss L. Ya, kita foto dulu ya. Okay, anak-anak silakan open your camera please. Kasih gaya yang paling happy, wajah penuh dengan pengharapan dan kepastian ya. Hai, senyum Naomi. Dulu semuanya. Wajah mana nih anak-anak best yang lulus? Nah, best, ya, best. Ini ada 5 layar. Bu Eli, foto kamu nggak tahu ada di layar keberapa ya. Jadi senyum aja terus sampai Bu Eli bilang berhenti ya. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Kasih gaya yang bagus. Layar 2, siap-siap layar 2. Tahan. Oke, open kameranya semua. Open kameranya. Wah, Miss Fanny udah pakai toga nih ya, topinya ya, topi lulus. Gak mau kalah sama Naomi. Oke, berikutnya yang ketiga, silakan dibuka. Kameranya dibuka. Oke, Keona cantik sekali. Oke. 1, 2, 3. Oke, layar berikutnya yang tahan ya anak-anak ya. Bapak Ibu tahan ya, soalnya gak tahu nih anak-anak ada di mana. Oke, silakan. Josephan sudah bukakah kameranya? Ayo dibuka dulu. Oke. Layar terakhir, silakan dibuka kameranya. Oke. Yeah, Ailen, you look so beauty, ya. Yeah. Oke, udah. Terima kasih anak-anak. Silahkan Bu Lisa dilanjutkan. Oke, thank you Miss. Oke anak-anak, kita mau tutup acara kita hari ini. Kami persilakan Miss Melan tutup dengan doa ya. Mari Bapak Ibu, anak-anak, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan kalau acara pengumuman kelulusan hari ini boleh berjalan dengan baik. Tuhan, kiranya kelulusan anak-anak hari ini boleh menjadi awal baru untuk keberhasilan mereka di level berikutnya, Tuhan. Tuhan yang selalu jagai, berikan masa depan yang cerah untuk masa depan mereka, ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kehidupan kami dan juga kehidupan anak-anak. Pribadi lepas pribadi hanya ke dalam tangan pengasihan saja. Tuhan, segala aktivitas kami berikutnya hanya kami mau serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan saja. Tuhan yang jagai, lindungi kami dan berkati kami. Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami alaskan dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Oke, terima kasih Miss Melan. Oke, student and all, we have done. And then I just want to say thank you and God bless you all. Thank you, Miss. Bye. Bye. Thank you, Miss. Thank you. Lupa tanggal 19 ya. Tanggal 19 ya. Tanggal 19. Bye. Jangan lupa tanggal 19 kata Miss tuh ya. Terima kasih dan punya lah. Terima kasih. Thank you. Thank you, Opa. Thank you, Miss. Thank you, Miss. God bless you. Thank you. Thank you, Miss. Kata Miss tuh ya. Terima kasih dan punya lah. Terima kasih. Thank you. Thank you, Opa. Thank you, Miss. Thank you, God bless you. Thank you.